Shalom, Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, renungan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-21. Demikianlah sabda Allah. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi, hidup secara jujur. Sebagai orang Kristiani yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mesti menyadari bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup bahwa Allah adalah kebenaran. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Artinya, selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dengan apa yang diperbuatnya. Sekarang bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Jawabnya yang pertama, menerima bahwa Yesus adalah kebenaran sejati. Untuk dapat hidup secara benar, kita harus hidup di dalam Yesus. Artinya, hidup harus sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Yang kedua, punya prinsip hidup. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Punya prinsip hidup artinya memiliki penilaian yang jujur dari pribadi. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektivitas pribadi itu sendiri. Sobat Kairos, kebenaran adalah unsur esensial sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri dalam hidup selalu memperjuangkan kebenaran itu. Perjuangan Yesus itu dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Tetapi juga dapat terlihat dari tindakan-tindakannya. Nah sekarang, sebagai pengikut Kristus, kita juga wajib untuk mempraktekkan kebenaran itu. Berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Bukan hanya teori, tetapi mesti dibarengi dengan cara hidup kita sendiri. Karena menjadi sebuah omong kosong, jika pribadi berbicara banyak tentang kebenaran tanpa mempraktekkan kebenaran itu sendiri. Sobat Kairos, sekarang muncul pertanyaan reflektif bagi kita bersama. Sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Kebenaran macam apa yang telah kita hidupi selama ini? Apa yang harus kita buat untuk terus berada dalam kebenaran itu? Kalau kita menyadari, sesungguhnya kita belum sepenuhnya menghidupi kebenaran itu. Rasa malu, sungkan, dan takut sering sekali menjadi penghambat untuk kita bisa mempraktekkan kebenaran itu. Sering sekali kita sungkan untuk menyampaikan suatu kebenaran jika itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Kita takut menyatakan sesuatu jika pada akhirnya kita yang akan disalahkan. Begitulah bermacam-macam perasaan yang muncul sebagai penghambat untuk kita hidup dalam kebenaran. Sobat Kairos, kesadaran ini mengantarkan kita untuk mengambil sebuah komitmen. Bahwa hidup dalam kebenaran memang selalu mengandung konsekuensi. Konsekuensi untuk tidak disukai oleh orang lain, dianggap tidak setia kawan, sok suci, dan sebagainya. Tapi, sebagai pengikut Kristus, komitmen untuk kebenaran harus dijunjung, entah apapun konsekuensi yang harus kita terima. Untuk itu, mulai dari sekarang, perasaan-perasaan yang mencegah kita untuk hidup dalam kebenaran harus kita hilangkan. Sebaliknya, komitmen untuk setia kepada Yesus yang Sang kebenaran sejati yang mesti kita tingkatkan. Dengan begitu kita mampu menjadi terang dengan menghidupi kebenaran itu sendiri. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari tetap jaga kesehatan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.